Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa setia Giri Purnama Channel, pada kesempatan video ini saya ingin menunjukkan aktivitas berolahraga sepeda saya di minggu pagi. Ini saya lakukan di tanggal 10 Oktober 2021. Di sini saya bersepeda dengan rombongan klub sepeda Roger Bagen, ya, yang markasnya berada di Geraha Harapan, ya, Bekasi, Mustika Jaya. Mereka ini aliran sepedanya All Mountain. Kalau diperhatikan, hampir rata-rata anggotanya menggunakan sepeda full sus, ya, full suspensi. All Mountain itu aliran sepeda di antara aliran XC dan aliran downhill, ya. Jadi mereka itu hobinya cari turunan yang medannya lebih berat di atas cross country XC, namun lebih ringan di bawah downhill. Ya, saya pernah ikut sekali waktu itu dan memang cukup berat. Kami menyebutnya ini kelompok sepeda GSM, ya, goes sampai maghrib, karena memang jaraknya jauh-jauh kalau mereka bersepeda dari pagi sampai sore baru balik. Nah, pada kesempatan ini kami tidak ikut mereka sampai akhir, cuma sampai ke ada nanti, ya, tempat persinggahan para geweser di perumahan Bekasi Regensi. Hobi mereka itu blusuk-blusuk, ya, mencari jalanan yang sifatnya off-road, ya. Kalau ini masih on-road nih. Nanti beberapa saat mereka akan melalui jalan-jalan yang tidak bersemen ataupun beraspal, tapi melalui perumahan-perumahan perkarangan warga sekitarnya. Bagi Anda yang ingin mencoba goes bareng mereka, silahkan untuk bergabung di perumahan Geraha Harapan Mustika Jaya setiap jam 7 pagi, ya. Mereka akan goes bersama.
Pada video berikutnya ini, kami sudah terpisah dengan rombongan sepeda Roger Bagen. Ini kami berada di Jalan Tol Jor 2 untuk ruas Cimanggis Cibitung. Namun memang ini belum jadi ya, karena memang pembangunannya itu bertahap. Mana yang sudah dibebaskan, dibangun, jadi belum terhubung antara Cimanggis Cibitung ya. Di posisi kami di daerah Burangkeng, Bekasi. Nah, itu terlihat gunung sampah di sekitar Burangkeng. Jadi ini bukan tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang, tapi ini Burangkeng ya. Jadi ada beberapa daerah di Bekasi dijadikan tempat pembuangan sampah. Yang terbesar itu di Bantar Gebang. Sedangkan ini masih di daerah Burangkeng, Cemuning, Bekasi ya. Pindah dulu ke situ. Ini kami sedang melihat-lihat. Cukup panas ya saat itu. Ke sini maksudnya saya sebelah kanan, berhenti Pak. Beberapa saat kan untuk berfoto-foto. Nah, silahkan Anda untuk kembali menyimak perjalanan kami di seputaran Bekasi. Ya, ada burung-burung juga ya. Sampah gini. Iya, situnya pabrik situnya. Pabrik apa? Pabrik itu valve apa? Pembangkit gas listrik tenaga sampah. Masa sih? Iya. Itu mau di Bantar Gebang kali. Iya. Nah, ini bukan ya? Ini belum nyampe Bantar Gebang. Masih video mau ngenyot jahenya tuh. Ngaso, Pak. Oh, gitu ya. Aduh, ini dulu, Pak. Demikianlah aktivitas olahraga goes kami. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi gambaran untuk Anda yang ingin goes di seputaran Bekasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.